Terus, jadi tunda lagi, update lagi. Emang niatnya apa tuh Pak? Niatnya supaya kan nggak punya bus. Supaya pas kan udah ada jawaban dari Pak Akbar, bus Karaten harus diterima karena alasan nggak ada bus. Hati-hati Pak Benyaminnya. Iskup ya. Perjalanan 50 hari itu tanpa penanding dari BPKP lagi, mau putusin seperti itu. Konyol itu. Bus yang Karaten tidak jelas, lewat 50 hari mau motor diterima, mau dibayar. Udah apa gitu loh semua. Yang kasih gratisan ngemis-ngemis mau kasih kita. Sampai tiap hari kontak saya. Bus saya topik akhir udah jadi. Tiap kali ketemu saya ngemis-ngemis itu. Ini bukan pengemis tuh, dia mau kasih loh. Bapak kira tuh bus murah. Mana ada dalam sejarah DKI ada orang mau sumbang bus itu banyak. Kasih tahu saya. Bapak udah pernah berapa gubernur, ibu berapa gubernur, minimal 5 gubernur lah. Ada nggak yang mau nyumbang kayak gitu? Nyumbang pribadi dia. Buat gubernur, buat pemprov nggak ada yang mau nyumbang. Heran gitu. Masih nggak bisa putus. Dari Pak BBM, silakan Pak.